Rak pangkah petik tu harus diperhatikan. Lagi masak. Okey. Okey. Bisa dipahami? Ha aku. Jadi kacah kemari, kau naik kakinya out. Okey. Kau. Itu saja. Okey. Kau manggari nyuke. Kau. Bisa dipahami? Ada kalambiknya. Tadi ambil dah. Okey. Satu. Pam. Bisa dipahami? Naik kaki, masuk kaki. Kau. Boom. Kau menyala aku. Boom. Bisa dipahami kau? Tak kunci. Mami, kau sendiri ada masalah. Tuh. Oh. Saya tak bayang. Tak ada masalah. Manggariknya ke? Cuma garik tu. Kau. Tak manggariknya tu kau. Boom. Bisa dipahami? Kau. Itu sentuhnya. Okey, kau. Lagi. Aduh. Stop. Sip mulai. Okey. Lagi. Tahan, cukup. Ha, kau. Kemari. Kau. Bisa tak bayang? Okey. Tuh. Tapi kayak yang pertama tadi. Oh, yang pertama. Oke. Boom. Adra. Ah. Bisa dipahami kok. Okay. Yang pertama. Ah. Oke, kok. Masuk kemari. Kok. Oh, tolah lah. Bisa dipahami? Oke, okay. Kalau kau pas lari kemari sini cukup. Ah, tuh. Tuh. Lari. Harus menekan kau. Harus mendorong. Ah, tuh kau. Kau. Bisa dipahami? Tadi nambah enggak ada? Enggak ada apa-apa. Yuk, nyukuk kemari kau. Putih sendal enggak ada dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara kami yang telah mengikuti kami beberapa video Silik Sawah Lawih Balingka. Hari ini saya memohon meminta agar video saya yang sekarang ini pun bisa disebarluaskan agar sampai kepada saudara saya siapa entah di mana yang telah membajak, mencuri, menghack akun saya, yang telah mengendalikan akun saya yang lama, Yulia Fashion. Sekarang itu bukan saya yang memiliki. Saya tak ingin lagi itu disalahgunakan, diisi dengan video-video yang tidak senonoh. Hari ini saya kami tetap di Silik Sawah Lawih dengan akun yang baru. Itu saja agar sampai ke tangan saudara kita yang telah membajak, mengendalikan akun. Saya ikhlaskan itu semua kalau memang dia mendapatkan keuntungan dari situ untuk anak-anak istrinya. Tapi tetap dia punya hutang. Mungkin hutang itu yang akan menjadi satu penyakit
yang jauh akan lebih merugikan daripada keuntungan yang dia dapat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.